ibarat kertas putih. Apabila kita mencoret dengan tinta hitam, maka yang timbul adalah tulisan hitam. Apabila kita mencoret dengan tinta merah, maka yang timbul adalah tulisan merah. Baik buruknya anak tergantung pada pola pengasuhan dan lingkungan. Sebagai wajah yang menaungi anak, memiliki peran penting dalam pertumbuhan anak. Pemerintah memiliki aturan dalam pengasuhan anak. Peraturan tersebut telah termaktub dalam Permensos nomor 30 tahun 2011 tentang standar nasional kepengasuhan anak untuk lembaga kesejahteraan anak. Lalu, apakah LKSA yang ada di Indonesia sudah memenuhi standar nasional pengasuhan anak? Untuk itu, kami mengambil studi kasus di LKSA Nurul Haq. Jadi perwalian ya, seperti misalkan SD ada satu atau dua di kalau yang SMP biasanya kelas 1 SMP, 1 pendamping, kelas 2 SMP, ada pendamping, jadi berkelompok. Dan sistemnya itu mereka sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Iya. Jadi kayak sebagai orang tua. Iya, kalau sekolah selainnya wali kelas lah. Oh. Nah, jadi menjembatani. Jadi tidak langsung ke ketua panti. Jadi ketika ada permasalahan anak atau terkait ke sekolah itu pendamping dulu. Ya. Pola pengasuhan anak ideal yang merata.